Dua pelajar mara Japan Industrial Institute beranang julung kali melakar kejayaan dengan mencipta prototip RFID motorcycle tracker. Inovasi terbaru model prototip berkaitan automotif ciptaan Muhammad Nazif Muhammad Sobri dan Ahmad Fakrullah Muhammad Zamri itu membolehkan enjin motosikal dihidupkan dengan lebih cepat tanpa menggunakan kunci. Menurut Muhammad Nazif, projek ini masih dalam fasa pembangunan dan dijangka siap sepenuhnya menjelang September ini untuk dibentangkan kepada pensyarah dan penyelia bagi penilaian akhir. Kita hanya scan, so dia akan detect kad tertentu dan terus motor akan dihidupkan. So bila hendak mematikan motosikal, kita boleh juga menggunakan RFID lain yang kita boleh tambah dalam sistem. So contohnya untuk mematikan, kita pakai RFID yang satu lagi. So motor akan terus mati. Kita perlu mendapatkan ID yang tertentu. So maksudnya orang tak akan boleh sesuka hati menghidupkan motosikal kita. So orang yang tertentu dengan kad RFID yang tertentu saja yang boleh menghidupkan motor. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Ahmad Fakrullah berkata, penggunaan sistem kedudukan global GPS pada model prototip ini memudahkan pengguna mengesan kedudukan motosikal dengan tepat sewaktu berada di lokasi. Kita pakai satu yang dinamakan sebagai coding, iaitu coding untuk mencipta barang ini. Jadi kami untuk mencipta barang ini kami mempelajari kelas khusus. Jadi kami menghadiri kelas-kelas tersebut untuk mendapatkan ilmu-ilmu, barulah barang ini dapat disiapkan. Pensyarah Jabatan Sistem Terbenam MJII Muhammad Asik Hamdi berkata, dua pelajar itu akan menyertai pertandingan pameran teknologi antarabangsa di Kemaman, Terengganu bulan ini. Jadi mereka mungkin akan dinilai oleh panel-panel yang hebatlah kerana pertandingan ini peringkat antarabangsa. Jadi saya pada awalnya agak gemetar juga. Tapi memandangkan projek ini telah siap, hampir siap lah, dan juga mendapat sambutan yang baik, saya rasakan kemungkinanlah akan membawa kemenangan. Kalau tak dapat emas tu, perak insya-Allah akan ada lah. Baik, ini letak selika atau? Boleh.